menyampaikan pesan itu kepada dai yang hadir karena menurutnya situasi politik sudah mulai hangat. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silakan. Mau milih Pak Anies, silakan. Mau milih Pak Ganjar, silakan. Perbedaan pilihan itu wajar. Enggak perlu diributkan. Sebelumnya. Sudah dengar sendiri toh tadi. Mau milih Corolla Wagon, silakan. Mau milih Corolla DX Salon, silakan. Ya. Mau milih Jimny Katana, silakan. Perbedaan itu wajar, nggak usah diperdebatkan, itu ya. Mau milih Katana Long, silakan. Mau milih yang potongan, silakan. Ya toh. Ini mau milih bahan KE25, silakan. Bahwa perbedaan itu wajar, nggak usah diperdebatkan. Yang penting gunakan hak pilih kalian sebaik mungkin. Menurut kalian siapa yang mau memimpin yang pantas dengan kondisi negara Indonesia menjadi presiden, pilihlah dengan keinginan masing-masing. Silakan. Yang penting tetap dunia itu akur, dunia itu damai, Indonesia terutama itu makmur, terutama itu. Udah ya, jadi nggak usah diperdebatkan lagi masalah pilihan, masalah selera. Silahkan monggo bebas. Oke, terima kasih.